Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Afdal Gempe. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jedag-jeduk alik motion yang lagi viral di TikTok. Nah, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah, untuk tutupnya kita langsung klik saja tanda plus di bagian bawah. Pilih saja ukuran yang mau kalian gunakan. Jika sudah, kalian tinggal buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu untuk audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar. Kalian tinggal cek aja ya. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 16:11. Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali saja ke bagian awal, klik saja tanda plus di bagian bawah, pilih bagian media, dan tambahkan saja foto kalian ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja sampai ke bagian detik 7:13 menggunakan yang ini. Tambahkan lagi foto yang beda di bagian detik 7:13 ya. Seperti ini. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja sampai ke bagian detik 11 menggunakan yang ini guys. Kalian tinggal kembali saja ke bagian awal. Nah, di bagian awal sini ya. Pilih saja bagian move dan transport, pilih bagian yang ketiga, tandain di sini. Di bagian detik 8:03, di bagian detik 8:23 dan di bagian detik 9:06. Nah, untuk di bagian detik 9:06, kalian zoom dulu fotonya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, kalian zoom. Jika sudah, kalian tinggal masuk aja ke bagian sini. Detik 8:03. Di sini kalian tinggal zoom juga untuk fotonya. Nah, kalian zoom ya, seperti ini. Untuk di bagian detik 8:23, kalian kecilkan fotonya sedikit, guys. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jika sudah, kalian tinggal masuk saja ke bagian sini ya. Detik 9:26. Di sini kalian bisa tandain keyframe. Di bagian detik 10:16 juga tandain. Di bagian akhir ini, detik 11, kalian tinggal ubah saja fotonya jadi seperti semula. Nah, jadi 1080 ya, seperti ini. Untuk di bagian sini juga guys, detik 10:10. Kalian ubah jadi 1080 juga ya, atau seperti semula lagi fotonya. Jika sudah selesai, kalian tinggal masuk aja ke bagian awal dulu, ke bagian tengah awal ini ya. Di sini kalian pilih bagian kurva, pilih yang ketiga, kasih seperti ini kurvanya. Di sebelahnya keempat, di sebelahnya kalian pilih saja titik 3 di kiri bawah, dan kalian tinggal aktifkan overshoot guys. Untuk kurvanya kalian ubah jadi seperti ini ya, ke bawah kayak biasa. Pilih titik 3 di kiri bawah, salin kurva, dan kalian tempel di bagian tengah sini ya, detik 10-an. Kalian tinggal pilih titik 3, tempel. Di bagian sebelahnya juga pilih titik 3, tempel. Sebelahnya juga, tempel. Nah, jadi ada beberapa ya yang sama untuk kurvanya. Ini kan udah jadi, kalian tinggal kembali aja ya. Dan kalian pangkas saja untuk fotonya sesuai dengan beatnya guys, menggunakan yang ini. Kalian pangkas-pangkas saja ya, sampai di akhir. Nah, jika sudah dipangkas, di sini kalian tinggal masuk aja ke bagian detik 11 ya. Klik saja tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan tambahkan saja foto yang beda guys. Contoh seperti ini. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja sampai ke bagian detik 14:17 menggunakan yang ini. Nah, yang ini tuh hampir sama ya dengan yang di awal tadi. Kalian tinggal kembali saja ke awal, pilih bagian move dan transport, pilih bagian yang ketiga, tandain di sini. Kemudian kalian tandain di bagian detik 11:20, di bagian detik 12:10 dan di bagian detik 12:24. Nah, untuk di bagian sini ya. Di bagian awal sini detik 11. Di sini bedanya kita zoom ya, yang di awal ini kita zoom. Nah, seperti ini. Kemudian kalian zoom juga yang di bagian detik 12:10.
Kalau tadi kan mundur ya untuk yang di sini, tapi ini kebalikannya. Dianya di sini tuh nge-zoom, guys. Oke. Jika sudah, untuk yang di bagian sini detik 11.20 kecilkan sedikit boleh. Nah, jika sudah selesai, kalian tinggal masuk ke bagian tengah sini, pilih bagian kurva, sama guys kayak yang tadi ya. Pilih titik 3 di kiri bawah dulu. Kalian tinggal sorry guys. Nah, kalian tinggal pilih saja bagian nonaktifkan overshoot ya. Di sini kalian pilih yang ketiga, kasih seperti ini guys kurvanya. Di bagian sebelahnya kalian tinggal pilih bagian yang keempat, dan di bagian sebelah sini kalian bisa pilih yang kedua ya, kasih seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal kembali dan kalian pangkas saja untuk ini fotonya ya, sesuai bit. Nah, pangkas-pangkas saja dulu sampai di bagian detik 12.24. Nah, untuk foto yang panjang sebelah kanan, kalian klik saja fotonya, pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga. Di sini kalian tinggal langkai saja satu bit tandain, langkai lagi satu bit tandain, di bagian akhir kalian bisa zoom ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, untuk yang di bagian langkah ini kalian zoom juga. Jadi di sini tuh ya maju mundur aja, guys. Di bagian detik 13.07 juga di zoom. Jika sudah, kalian tinggal masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3, dan kalian tempel ke semua bingkai utama. Jika sudah, kembali dan pangkas semua fotonya sesuai bit sampai di bagian akhir ya. Nah, kalian masuk ke akhir dulu, klik tanda plus di bawah, pilih bagian yang kotak, dan kalian tinggal pangkas sesuai bit akhir ya. Pilih titik 3 di bagian kanan atas, kalian tinggal regangkan guys, isi ke area komposisi. Pilih bagian color and fill, pilih yang ini. Jika sudah, kalian tinggal kembali aja ya. Pilih bagian blending dan opacity, tandain aja keyframe di bagian awal. Di bagian akhir ini kalian tinggal ubah saja menjadi 0 ya. Jika sudah, kembali. Untuk akhiran kayak gini aja. Kalian kembali ke awal aja untuk penambahan efek ya. Nah, kalian klik saja foto yang awal, pilih bagian blending dan opacity, kalian tinggal tandain saja di bagian sini ya, detik 2.10 atau di bagian detik 2 boleh. Untuk di bagian awal sini kalian tinggal ubah jadi 0. Kembali, pilih saja bagian efek dan tambahkan saja efek ubin di bagian distortion atau warp. Nah, yang ini ya. Untuk efek ubin ini kalian cukup aktifkan. Jika sudah, kalian kembali, tambahkan lagi satu efek, pilih saja bagian blur dan pilih buram gerak guys atau motion blur. Untuk yang ini nggak usah diubah, kalian tinggal masuk aja ke bagian sini ya, detik 7.13. Pilih dulu titik 3 di kiri bawah, salin efek dan tempel ke foto sebelahnya yang ini ya. Kalian klik fotonya, pilih bagian efek, titik 3 dan tempel efek guys. Di sini kalian tinggal tambahkan saja efek, pilih saja bagian move atau transport, dan pilih ombang-ambing atau oscillate. Untuk bagian ombang-ambing, kalian tinggal ubah saja sudutnya yang 45 ini kalian klik, ubah jadi 90 plus ya, bukan minus. Checklist, tandain keyframe, tahan geser ke awal. Untuk di bagian akhir, kalian tinggal ubah jadi minus 90, klik saja yang 90, pilih plus minus di bagian kiri bawah, dan ketik 90. Jika sudah, kalian tinggal checklist, tahan geser ke bagian akhir. Nah, untuk bagian frekuensi ubah jadi 0.35. Untuk bagian magnitude 0 di bagian akhir, tandain tahan geser ke akhir. Di bagian awal kalian ubah jadi 90-an ya, seperti ini. Nah, jika sudah, tahan geser ke awal. Pilih saja bagian yang ini guys ya, titik 3, salin efek, dan kalian tinggal tambahkan satu efek lagi boleh. Pilih saja bagian move atau transport, dan pilih bagian ayun atau swing. Untuk bagian ayun ini, kalian tinggal klik saja, frekuensinya kalian ubah jadi sekitar 1.11 boleh, atau 1.10 boleh. Untuk bagian sudut 1, kalian tinggal ubah saja, yang minus 30 ini kalian ubah menjadi minus 4 ya. Klik saja plus minus di bawah, ketik 4. Checklist, tandain tahan geser ke awal. Untuk di bagian akhir kalian tinggal ubah jadi 0. Sama untuk sudut 2 juga, kalian tinggal ubah saja yang 30 menjadi 4. Checklist, tandain tahan geser ke awal, di bagian akhir jadi 0.
Nah, jika sudah kembali, kalian tinggal pilih saja bagian yang ini supaya cepat. Salin satu layar, kembali aja, klik tahan sampai checklist 4 foto di atasnya. Kemudian 5 foto di bagian detik 11 ini, 5 foto ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan pilih yang ini juga sudah, kalian pilih yang ini. Hapus yang ini dan yang ini, jika sudah kalian tempel guys. Jangan lupa kalian balik ya foto yang di bagian detik 11-14. Kalau misalnya nggak mau dibalik nggak apa-apa. Pilih titik 3 di bagian kanan atas, balik horizontal. Langkai satu foto, balik lagi horizontal. Untuk foto yang awal kalian boleh balik, boleh juga enggak. Jadi kalian tinggal dari kalian aja ya, mau dibalik atau enggaknya. Bentar guys, kok ini gini ya miringnya untuk bagian ayun. Kayaknya ada kesalahan di ayun guys. Kalian klik saja ayunnya, pilih bagian efek, kalian pilih bagian ayun. Untuk bagian sudut 1 ini kayaknya kita ubah ya menjadi plus 4 guys. Sudut satunya plus 4 dan bagian sudut 2 nya minus 4. Nah gitu ya, sebenarnya kayak gitu. Oke, jadi kalian tukar aja ya, sudut 1 itu plus 4, sudut 2 nya minus 4 guys. Jika sudah diubah, kalian pilih yang ini lagi supaya cepat. Salin satu layar, kembali klik tahan sampai checklist 4 foto di atas ini dan 5 foto yang tadi ya, yang di bagian detik 11 ini. Klik tahan sampai checklist 5 foto ini. Jika sudah pilih yang ini, pilih bagian yang ini, hapus yang ini dan yang ini jika sudah tempel. Nah ini kalian gak usah balik-balik lagi ya fotonya, soalnya udah kebalik. Untuk yang di awal ini kalau mau dibalik boleh, kalau nggak mau dibalik juga nggak apa-apa, dari kalian aja. Oke, nah di sini saya balik-balik aja. Nah oke, ini sudah jadi ya untuk foto yang awal. Kita tinggal klik saja foto yang kedua ini di bagian detik 906. Kalian klik fotonya, pilih bagian efek, titik 3 dan tempel efek guys. Nah ini sudah ada 3 efek, kalian tinggal tambahkan saja efek yang belum ada ya. Kalian tinggal klik saja tambahkan efek, pilih bagian blur dan pilih Gaussian blur. Nah di sini kalian tinggal klik saja Gaussian blurnya, tandain aja di awal sini 300-an ya, 90 boleh. Untuk di bagian tengah sini kalian ubah jadi 0. Masuk ke bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kalian tinggal kasih seperti ini guys. Kembali tambahkan lagi efek, pilih saja bagian distorsi atau warp, pilih lengkungan gelombang ya atau waveform. Nah untuk lengkungan gelombang ini kalian tinggal tandain aja untuk tahapnya di tengah 0. Di bagian awal kalian tinggal ubah jadi 58 ya, seperti ini. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih full. Kembali untuk bagian sudut kalian tandain di awal 5,5, di bagian tengah 90. Masuk aja ke tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kalian kasih full night. Kembali untuk bagian magnitude kalian tandain di bagian awal 2, di bagian tengah sini kalian ubah jadi 0. Masuk aja ke tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kalian kasih next sedikit aja. Kembali untuk bagian sudut warp kalian tinggal tandain aja di tengah sini 0, di bagian awal minus 180. Pilih saja titik 3 ini dan kalian gandakan ya. Klik saja lengkungan gelombang di bagian bawah, untuk bagian tahap awalnya 0 dan di bagian tengah kalian ubah saja menjadi 044. Masuk aja ke bagian tengah sini, kalian pilih kurva, pilih yang ketiga, kalian kasih full naik lagi. Kembali untuk bagian sudut awalnya kalian ubah jadi 0, magnitude awal 1,5, sudut warp awal ubah jadi plus 90, yang di tengah jadi 180. Kembali tambahkan lagi efek, pilih saja bagian distorsi atau warp dan pilih bagian riak bundar ya. Untuk riak bundar ini kalian ubah saja frekuensinya yang 20 jadi 850. Tandain aja di awal, di bagian tengah kalian ubah jadi 156 ya. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full.
Kembali, untuk kekuatan tandain di awal 25, di tengah jadi 5. Radiusnya 80, kembali aja. Di sini kalian tinggal pilih yang ini ya supaya cepat. Salin satu layar, kembali, klik tahan sampai checklist 4 foto di atasnya. Dan 5 foto di akhirnya. Nah, 5 foto di akhir. Pilih yang ini juga sudah, kalian pilih bagian yang ini. Hapus yang ini dan yang ini, tempel. Jangan lupa kalian balik-balik fotonya ini bagian detik 13.07 yang sebelah kanan paling pendek. Kalian klik fotonya, pilih titik 3 di bagian kanan atas dan balik horizontal. Langkai satu foto, balik lagi horizontal ya. Kembali aja ke bagian awal. Nah, di bagian sini ya, detik 9.20, jangan lupa dibalik juga untuk yang ini fotonya. Di bagian detik 10.10 juga. Balik. Jika sudah, ini udah jadi ya, kayak gini aja. Oke, kita tinggal tambahkan saja untuk efek transisinya ya. Kalian tinggal kembali ke awal. Kita tambahkan efek transisi yang di awal ini, guys. Nah, di sini tuh kalian tinggal masuk aja ya ke bagiannya sekitar di sini detik 6.18, sorry. Kalian masuk aja ke bagian sini, kalian klik tanda plus di bawah, pilih bagian yang kotak. Dan kalian tinggal perpanjang aja sampai ke bagian detik 9.06. Jika sudah, kalian tinggal pilih saja titik 3 di bagian kanan atas. Dan kalian tinggal regangkan, guys. Pilih bagian move dan transport. Pilih bagian yang ketiga. Untuk yang 1080 ini kalian ubah saja menjadi 5400. Checklist. Kembali, pilih bagian efek dan tambahkan saja efek salin latar belakang ya di bagian lainnya di bawah sini. Kembali aja ke awal, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian lengkungan gelombang di tengah sini ada. Untuk lengkungan gelombang ini, kalian tandain aja di awal sini 0, di bagian tengah sini kalian ubah jadi 1 untuk yang 0 ini, kalian klik, ubah jadi 1, checklist. Untuk di akhir, kalian tinggal ubah jadi 2. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, sebelahnya kedua. Kembali aja, untuk bagian sudut, ubah jadi 114. Untuk bagian jaraknya jadi 10. Bagian magnitude 0, tandain di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk di tengah, kalian jangan lupa ubah ya menjadi 7. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua, dan kasih seperti ini. Sebelahnya ketiga, kasih seperti ini. Kembali, kalian tinggal pilih saja titik 3 ini, dan gandakan ya. Klik saja lengkungan gelombang yang di bawah. Untuk bagian sudutnya, kalian ubah jadi 58. Checklist, kembali aja, masuk aja ke bagian sini ya. Nah, di bagian sekitar sini, klik saja tanda plus di bawah. Pilih bagian yang kotak, dan kalian pangkas di bagian sekitar sini juga. Pilih saja titik 3 di bagian kanan atas, kalian tinggal regangkan, guys. Pilih bagian efek dan tambahkan efek. Pilih saja salin latar belakang di tengah sini ada. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian move atau transport, dan pilih regangkan sumbu ya atau street axis. Nah, yang ini tuh sama. Kalian tinggal ubah saja untuk bagian skalanya ya, tandain dulu di awal sini 1, di akhir sini 1, dan di tengah sini kalian ubah jadi 163. Sama ya kayak yang biasa. Nah, jika sudah, kalian tinggal masuk aja ke bagian tengah sini, pilih bagian kurva, pilih yang kedua kasih seperti ini, sebelahnya ketiga kasih seperti ini. Kembali. Untuk sudutnya kalian tinggal tandain aja di bagian awal sini 0, di bagian akhir kalian ubah menjadi 243. Sorry ya. Checklist. Nanti itu hasilnya bakal seperti ini aja ya. Nah, kalian masuk ke bagian detik 906, klik tanda plus di bawah, pilih bagian yang kotak dan pangkas saja di bagian sekitar detik 926. Pilih saja titik 3 di bagian kanan atas, kalian tinggal regangkan. Pilih bagian efek dan tambahkan saja efek salin latar belakangnya di tengah sini ada.
Untuk bagian salinator belakang ini, kalian tinggal kembali aja, tambahkan lagi efek ubin di bagian distorsi. Tandain aja potongannya di awal sini satu, di bagian akhir jadi dua ya. Nah, masuk ke bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih seperti ini guys. Kembali, ini diaktifkan ya yang di bawah. Kembali aja, kalian tinggal tambahkan lagi efek. Pilih saja warna dan cahaya, dan pilih bagian ini guys, pergeseran hue ya, atau hue shift. Tandain di bagian awal 0, di bagian akhir kalian tinggal ubah saja menjadi 360. Nah, nanti itu hasilnya kayak gini dia. Jika sudah, kalian kembali. Pilih bagian blending, tandain di awal dan di akhir jadi 0. Hasilnya kayak gini ya. Jika sudah, kalian tinggal klik tahan sampai checklist dua-duanya ini. Pilih yang ini ya, salin dua layer dan kalian tempel aja di bagian sini guys. Nah, di bagian akhir ini ya, pilih yang ini, tempel dua layer guys. Kalau nggak pas dengan bitnya, untuk keyframe yang di tengahnya tahan aja digeser ya, seperti ini. Yang di atas juga. Nah, hasilnya tuh nanti kayak gini juga dia. Oke, ini udah jadi ya, kalian tinggal masuk aja ke bagian sini guys, di bagiannya kurang lebih di sini. Klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak dan kalian pangkas di sini. Atau paskan di sini aja deh, supaya nggak repot ya nanti ngeditnya. Jika sudah, kalian pilih saja titik 3 di bagian kanan atas, kalian tegangkan ya. Di sini kalian tinggal pilih color and fill, pilih saja bebas warna apa ya. Contoh seperti ini. Jika sudah, kalian pilih yang ini dan gandakan. Klik lagi yang di atas, gandakan lagi satu kali. Klik saja matanya yang paling atas dan yang kedua supaya mati ya, supaya dianya nggak mengganggu pengeditan yang di bawah. Nah, kalian klik saja yang paling bawah, pilih bagian move dan transport, kalian tandain aja di bagian awal, dan di bagian akhir kalian geser ke sebelah kanan sampai hilang. Jika sudah, untuk yang di bagian awal ini, kalian geser ke sebelah kiri ya sampai hilang. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih yang keempat, kasih seperti ini. Pilih saja titik 3 di kiri bawah, salin kurva, kembali. Kalian tinggal klik saja matanya yang ketiga, atau yang yang kedua yang di tengah, supaya aktif, dan klik saja untuk persegi panjangnya. Pilih bagian edit bentuk, untuk bagian ukuran X, kalian tinggal tandain aja di bagian awal, dan di bagian akhir. Untuk yang di awal ini, kalian tinggal ubah jadi 80 X-nya ya. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, titik 3, tempel kurva guys. Kembali, pilih bagian move dan transport, kalian tinggal tandain di bagian awal, dan di bagian akhir geser ke sebelah kanan sampai hilang, kayak biasa ya. Kayak yang di awal tadi. Nah, oke. Jika sudah, kalian tinggal kembali ke awal. Untuk yang di awal ini, kalian geser ke bagian sebelah kiri ya, sampai hilang. Tapi kalian lebihkan daripada yang kedua tadi ya. Nah, cara tahu untuk dia ada di mana posisinya, kalian pilih icon ketiga. Kalian bisa lihat ya, dianya nggak pas di bagian sebelah sini hilangnya. Tapi lebih ke bagian kiri lagi. Jika sudah dipaskan di bagian situ, kalian masuk ke icon ke satu. Geser ke bagian tengah sini, pilih kurva, titik 3, dan tempel aja guys. Jika sudah, kalian tinggal kembali. Nanti itu hasilnya kayak gini ya. Oh ya, kalian klik saja yang bagian ini ya, di tengah. Kita ubah dulu untuk warnanya ini guys. Kalian klik, pilih bagian yang ini guys, contohnya di sampingnya putih. Kembali, kalian klik saja yang paling atas, matanya supaya hidup lagi. Kalian klik, pilih color and fill, dan pilih yang putih. Kembali, pilih bagian edit bentuk sama kayak tadi yang kedua. Kalian tandain dulu di awal dan di bagian akhir. Untuk di awal, jangan lupa kalian ubah untuk ukuran X-nya menjadi 50 ya. Jika sudah checklist, kalian masuk ke tengah sini, pilih kurva, titik 3, tempel guys. Kembali, pilih bagian move dan transport, tandain di awal, dan di bagian akhir geser ke sebelah kanan lagi sampai hilang. Untuk yang di bagian sebelah kiri, kalian geser ke sebelah kiri ya sampai hilang. Kalian lebihkan daripada yang kedua tadi guys, oke. Pilih yang ketiga untuk kasih lihat posisinya. Untuk lihat posisinya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kalian tinggal masuk ke tengah sini, pilih kurva, titik 3, dan tempel.
kembali aja, ini udah jadi ya, nanti hasilnya kayak gini, dia ngegeser ke samping. Oke, ini udah jadi, kalian tinggal kembali ke awal. Untuk penambahan efek coloringnya seperti biasa di pin komentar, kalian tinggal cek aja yang ini ya. Kalian tinggal pilih yang ini aja. Untuk yang pakai preset, pilih semua, pilih yang ini lagi, salin 6 kembali, pilih proyek yang di atas kalian buat. Jika sudah, kalian tinggal pilih yang ini dan tempel 6 layer guys. Nah untuk ini kalau kepanjangan, kalian tinggal pangkas sesuai bit akhir ya. Nah di sini saya mau pangkas juga di bagian detik 14, 17, 3 paling atas. Untuk yang di awal saya mau ada ubah juga di bagian detik 2.10 sesuai dengan yang tadi ya. Yang ketiga ini yang di tengah. Nah, oke, ini sudah jadi, kalian tinggal pilih pengaturan di atas 30 jadi 60 dan kalian tinggal export. Oke guys, mungkin sekian video dari saya. See you the next time. We'll be right back.